Nah, ini Om Rais sudah mau pulang ya, Sobat Ngiyur. Bersama Mas Arif. Dan kita tunggu keberangkatan Om Rais selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngiyur semuanya? Di sore hari ini tentunya masih bersama channel YouTube Ngiyur Talk. Nah, bagi Sobat Ngiyur semuanya, tentunya kita akan update lagi tentang suasana terkini di hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ya Sobat Ngiyur. Yang mana artis idola kita bersama Om Rais juga masih berada di rumah dan sedang beristirahat ya, setelah pulang dari sekolah SMP Negeri 1 Juluring tadi. Dan seperti biasa, kita bersama rekan-rekan YPS sedang setia menunggu, menanti aktivitas kegiatan Farel Payoga di sore hari ini ya Sobat Ngiyur. Kemungkinan ini Om Rais mungkin bersama Farel nanti akan keluar, tapi kita belum tahu ya, karena Om Rais sendiri masih berada di rumah. Dan ini kita lihat masih Mas Arif masih ada di sini ya. Mas Arif ini adalah sopirnya Gus Sydney yang biasa ngantar Gus Sydney dan Farel. Dan sekarang karena Gus Sydney berada di kota Mekah menunaikan ibadah haji, maka dari itu Mas Arif sekarang mengantarkan Om Rais dan Farel Payoga kemanapun pergi ya teman-teman. Nah, jadi masih aktif Om Rais dan Gus Sydney, juga Farel Payoga masih aktif bersilaturahmi, karena mungkin untuk Gus Sydney dalam perjalanan menjalankan ibadah haji untuk tahun ini ya Sobat Ngiyur. Maka dari itu Gus Sydney tidak bisa mendampingi artis idola kita Farel Payoga teman-teman. Nah, untuk itu Om Rais yang mendampingi Farel Payoga selama ini untuk sementara waktu. Nah, Sobat Ngiyur, sepertinya ini Om Rais sudah mau keluar, mau pulang ya sore ini. Oh, keluar. Oh.
Nah, ini para payoga nih bersama Wahyu. Thank you.